Sob, guys. Oh no. Hari ini, guys, apa? Welcome to my channel. Kembali lagi. Hari ini hari Sabtu, guys. Malam Minggu ya, nanti malam kita update dulu harga TBS tandan buah segar. Tandan buah sawit ya. Untuk hari Sabtu ini, jadi kita cek harganya Sabtu ini bagi besok yang ibaratnya punya kebun libur kerja, jadi bisa langsung OTW ke tengkulak yang terbanyak apa harga nominalnya. Oke, kita gas, yuk lanjut. Welcome to channel, guys. Hari ini Sabtu tanggal berapa ini? Ini Sabtu tanggal 5 Maret. Sabtu tanggal 5 Maret update harga TBS hari ini 3.500 ini, guys. Mengalami kenaikan dari kemarin yang 3.400 tertinggi minggu kemarin, sekarang udah naik 3.500 dan sangat banyak di sana. Kita lihat. Oke, guys ya, 3.500 3.500, guys. Oke, kita next lihat yang lainnya. Oh guys, di sini 3.525, guys. Ini yang tempat kita yang kemarin itu. Jadi semuanya di angka 3.500an, guys ya. 3.525. Di sana tadi 3.500. Kemarin di angka 3.400an. Sekarang di angka 3.500. Lebihnya tinggal perak-peraknya, guys. Ini dia Minjaya, guys ya, daerah Minjaya. Kita nanti dari kecamatan arah ke desa. Oke, guys ya, klik. Ada kenaikan 3.525 harga TBS hari ini, guys ya. Oke, di sini juga sepertinya di angka 3.500 semua, guys. Ini yang kita datangi kemarin itu. Memang ada kenaikan di sini. 3.500 harga hari ini, guys ya. Yuk, kembali lagi, guys. Tadi 3.500, guys ya. Di sini ini 3.525. Selisih 25 dari yang tadi itu. Jadi bisa direkomendasikan untuk dijual di sini TBS-nya besok. Ini masih tempat yang kemarin tuh aja, guys. Di Kalimantan Tengah ya, bosku. Khususnya Kota Waringin Lama di sini. Oke, hari TBS hari ini
3.525. Ada peningkatan ya bosku ya. Oke. Ternyata apa naik terus ini. Nah, kita bisa lihat ini kami kanan kiri. Oke. Gitu aja bosku ya. Oke. Yo, oke guys. Tadi 3.525. Nah, kita arah ke desa, guys. Tadi kecamatan ke desa. Nah, ini salah satu tengkulak juga. Udah ketiga kalinya ini ya kita. Nah, harga TBS hari ini 3.550, guys ya. Di sini naik lagi 25 perak. Jadi bisa direkomendasikan. Ini di SP3, bosku. Depan apa? SMA ini. Depan SMA SP3 Nate Kerbo, Kalimantan Tengah ya. Ini, guys. 3.550 ya. Harga TBS hari ini. Itu timbangannya. Sabtu hari ini, hari Sabtu tanggal 5. Oke guys ya, yuk kita gas lagi ke depan. Yo, what's up guys. Rata-rata ini guys ya, rata-rata 3.550 harga TBS hari ini, hari Sabtu tanggalnya lupa lagi. Hari Sabtu tanggal 5 ya. Hari Sabtu tanggal 5. Udah kesekian berapa tengkulak ini pengepul sawit. Rata-rata harganya udah naik semua ini daripada minggu kemarin. Minggu kemarin di angka 3.4 ya. Rata-rata 3.4. Sekarang udah di angka 3.5. Ini rame sekali nih guys di sini. Kita bisa lihat dari jauh. Oh, itu banyak sekali di sana guys. Bisa kita zoom. Oh, itu mas-masnya di sana itu. Oke guys ya. Kita lihat guys. Itu kanan kiri ini pohon sawit semua ini guys. Sawit petani untuk di sepanjang jalan ini. Yang kanan kiri bisa kita lihat dari situ. Kita bisa lihat juga di situ. Oke. Ayo, ayo, kita lanjut ya. Yo. Ini serampung, rampungan. Ini pokoknya dia. Walah. Ini salah satu hasil petani masyarakat ini, guys. Nah, ini mobil CPO kalau ini. Nanti sawitnya itu kalau udah cair dimasukkan di sana. Tutup terpal, siap pengiriman. Mari, Pak. Balik. Oke. What's up guys? Sekarang kita udah di desanya guys. Di area agak dalaman dikit. Ini di SP1 polosnya. Masih di Kalimantan Tengah ya. Harga di sini 3.500. Jadi hari ini kita temukan harga rata-rata memang 3.500. Mengalami kenaikan guys ya. Mengalami kenaikan dari minggu kemarin. Saya juga mereview kemarin. Kemarin 3.400-an. Sekarang udah naik ini. Naik terus ini guys ya. Itu TBS-nya guys. Kita zoom. TBS petani semua di sana. Ini kanan kiri pun juga apa? Sawit. Itu pohon karet. Oke, intinya ada kenaikan guys ya. Bisa direkomendasikan nanti untuk dijual di mana. Oke, yuk. Kita lanjut. Gaskan. Jadi gitu guys ya. Apa update harga TBS sawit hari ini. Nanti minggu depan kita update lagi. Ini udah mentok. Kita balik lagi. Udah sore. Cuacanya juga udah agak mendung.
Jadi yang 3.000 ada peningkatan apa harga sawit di minggu ini? Nah, yang variasi antar tengkulak atau pengepul itu pun ada bonus-bonusnya, guys. Bisa harga tinggi, tapi untuk mobilnya mobil sendiri. Ada yang ibaratnya tadi 3.500 tapi mobil anu, guys. Apa mobilnya disediakan alias gratis demikian. Oke. Okay.